Jadi baik itu mudah, mulai saat ini juga. Tak perlu menunggu tua, Lazuardi 20, itu caranya. Loving, cintai bumi seisinya. Altruism, peduli tanpa pamrih. Contentment, menikmati yang ada. Gratefulness, bersyukur atas rahmatnya. Fraternity, kuat dalam persaudaraan. Trust and truth, dipercaya bilang yang benar. Istiqomah, konsisten dalam kebaikan. Courage, berani hadapi tantangan. Jadi baik itu mudah, mulai saat ini juga. Tak perlu menunggu tua, Lazuardi 20, itu caranya. Modesty, hidup dengan sederhana. Broad-mindedness, berpikirlah terbuka. Joyful, selalu riang dan gembira. Self-control, tahan emosi bersama. Optimis, semangat menuju masa depan. Patience, sabar saat ada cobaan. Respect, hormati dan dengarkan. Husnuzon, prasangka baik pada semua. Wow, belajar bersama-sama. Perbaiki di saat salah. Jangan takut minta maaf. Lazuardi 20, itu caranya. No envy, janganlah iri dan dengki. Prudence, bijaksana dan berhati-hati. Justice, adil tidak menghakimi. Cleanliness, jaga kebersihan diri. Jadi baik itu mudah, mulai saat ini juga. Tak perlu menunggu tua, Lazuardi 20. Belajar bersama-sama, perbaiki di saat salah. Jangan takut minta maaf. Lazuardi 20, ayo jadi baik. Lazuardi 20, itu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina. Saya dari 7 Gorontalo, Lazuardi Afala. Apa kabar semua? Semoga semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Matematika orang-orang biasanya bilang adalah susah atau menakutkan. Tapi
Hari ini kita akan membuat matematika fun untuk belajar. Hari ini kita ada kedatangan teacher Anna. Yuk kita sapa. Halo teacher Anna. Halo Aina, Assalamualaikum. Halo teman-teman Lazurdian semua. Aina, apa Apa kabar? kabar? Baik, teacher. Kalau teacher? Alhamdulillah baik. Suara teacher jelas? Jelas, teacher. Oke, sip. Aina, kita mau apa ini hari ini? Saya tidak tahu, teacher. Belum tahu. Kita mau main hari ini, kita main. Main tentang matematika. Hari ini kita juga ada tamu, teacher. Wah, siapa tuh? Dan. Wah, halo Aimar, Aladia, Hel, Trio, Halo. Rame. Apa kabar Hai. semua? Halo. Hai. Halo. 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 Masih semangat ya di bulan puasa iya. ini. Ya. Oke. Kita hari ini belajar matematika ya. Ya. Nggak belajar, kita main. Kita main matematika. Udah siap belum nih Ladia, Aymar, sama Heltri? Siap. Siap ya, insya Allah. Oke, Kak Aina nanti ikut menjawab juga ya. Oke, Miss. Oke. Ini langsung teacher mulai aja atau gimana nih? Oke, teacher boleh mulai. Oke. Jadi ada yang bisa tebak nggak hari ini kita mau main apa? Dari judulnya. Belum. Kita mau main tentang hewan dan juga matematika. Siapa yang suka hewan? Apa aku. Takut? Aymar suka. Aymar suka hewan apa? Aymar suka hewan harimau. Aku suka hewan. Aku juga. Hewan apa? Aku suka hewan juga. Oh, aku suka hewan. Aku suka hewan serigala. Serigala. Oke. Share screen. Teacher sudah terlihat belum? Terlihat. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Jadi kita belajar matematika dengan menggunakan hewan, animals gitu. Jadi judul permainannya adalah food parrot. Jadi parade hewan gitu. Kalau parade kan itu hewan banyak ya, banyak hewan gitu. Jadi nanti kita pilih gitu kaki-kaki hewannya gitu. Jadi teman-teman nanti teacher kasih gambar hewan, teman-teman perhatikan kakinya ya. Oke, jadi food parade ini games gitu, games matematika berkaitan dengan angka. Gitu. Di sini ada nih poin-poinnya, terlihat ya, tentang angka gitu ya, tentang angka, terus fleksibel angka gitu. Jadi angka itu sebenarnya tidak kaku bentuknya, jadi angka tuh bentuknya fleksibel lah gitu, fleksibel tahu ya, bisa dibentuk beragam. Kemudian number visual, jadi bentuk number, bentuk angka dengan cara gambarnya tuh gimana sih angka tuh? Tidak melulu dengan simbol. Kalau teman-teman ikut workshop teacher Anna minggu kemarin. Dua minggu yang lalu. Kemudian, nah activity ini, games ini merupakan bagian dari number talk gitu. Yang sudah kita bahas juga dua minggu yang lalu kalau teman-teman ikut. Dan sumber dari, jadi games ini belum, bukan teacher yang bikin sendiri gitu. Jadi teacher ngambil dari sumber dari YouTube. Ini banyak banget. Dari TK sampai SMP itu banyak games-games yang sebenarnya seru. Games-games matematika seru untuk dimainkan. Udah siap belum nih? Kita masuk ke games-nya. Siap. Siap ya. Insya Allah, bismillah. Teacher kasih gambar hewan-hewan
Oke, kita mulai. Wah, terlalu besar ya. Ini hewan apa, ayo? Yang di sebelah kiri. Hewan apa? Rusa. Benar, rusa. Rusa. Kakinya rusa ada berapa kan tadi ya? Kita belajarnya empat. Menggunakan kaki hewannya. Ada berapa? Empat. Ada empat. Oke, kita catat ya. Rusa kakinya ada empat. Oke. Nah, selanjutnya ke samping. Ini hewan apa yang kecil imut ini? Kumbang. Atau ada yang bilang namanya sepik. Pernah dengar enggak? Kepik. Iya. Ya, kepik ya. Kumbang kakinya ada berapa nih? 6. Ada 6. 6. Benar ada 6? Sepakat ya semua 6. Iya. Oke, teacher tulis di sini. Kakinya ada 6. Oke, sekarang kita bergeser ke bawah. Ini dia. Ini hewan apa ya? Flamingo. Burung unta. Burung unta, beda lagi. Apa lagi nih? Kakak Ina jawab. Angsa. Oke, apa lagi? Aku nggak tahu bahasa Indonesia-nya sih. Ya udah in English. Ostrich. Ostrich. Oke, jadi ya Inggrisnya benar ostrich, tapi kalau bahasa Indonesianya itu namanya burung unta. Nah, lihat enggak burung unta? Tadi siapa yang jawab burung unta ya? Aku. Oke. Udah pernah lihat berarti burung unta atau di TV? Udah. Ya, ini burung unta nih larinya cepet banget loh. Ya, cepet banget. Burung unta. Burung unta kakinya ada berapa? Dua. Ada dua. Oke, kita bergeser lagi. Ada yang imut di bawah nih. Siput. Ya, snail atau siput ya. Siput, kakinya ada berapa? Gak ada kaki. Sepakat semua nih, gak punya kaki nih, siput nih. Iya. Tapi simut kan jadi, maaf. Tapi siput bisa jalan gak? Bisa. Tapi nah, jalannya pakai apa perut. Tuh? Pakai perut. Nah, oke. Jadi sebenarnya di sini tuh alat gerak ya, bukan kaki gitu. Jadi siput ini kita sebut saja alat geraknya ada satu ya. Karena dia tetap bisa bergerak. Tapi tidak pakai kaki, benar gak? Benar. Jadi kita sebut saja satu ya, masa nol, kasihan siputnya. Satu ya? Iya. Oke, satu karena siput masih bisa bergerak. Terus terakhir nih. Wah, apa ini? Gurita apa cumi-cumi? Gurita. Oke. Coba dicek, teman-teman, guritanya punya berapa kaki? 7. 8. 8. Ayo, ada berapa? 8 nih, sepakat semua ada 8. Ya. Karena ini juga pusing, kita 8. Cek bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kakinya benar. Oke, jadi ini animals yang akan kita pakai. Tadi ada apa aja nih? Ya, bergeser. Wah, ini ya, ada rusa, kakinya 4. Ada kumbang, kakinya 6. Ada burung unta yang besar di bawah, kakinya 2. Siput, kakinya 1. Dan gurita, kakinya 8. Berarti yang paling punya banyak kaki, itu hewan apa? Gurita kakinya paling banyak ya. Oke, kalau yang kakinya paling sedikit?
Siput. Ada satu ya. Oke. Terus ini sisanya ada 6, kumbang, rusa, dan burung unta ada 2. Oke, sekarang jadi main gamesnya gini nih. Jadi nanti teacher minta siapa nih? Aymar, Ladia, Heltri, dan Kak Aina, dan juga teman-teman pemirsa yang menonton, itu untuk bikin parade. Parade itu berarti urutan ya. Ada yang paling depan, ada yang kedua, ada yang paling belakang. Gitu. Animals-nya boleh dipakai semua? Boleh. Boleh satu atau dua animals? Boleh. Terserah teman-teman. Gitu. Bikin paradenya, ini kan ada kaki. Tapi jumlah kakinya harus 10. Nih, teacher contohkan ya. Nih, di sini terlihat terlalu kecil nggak? Terlalu kecil. Oke, ini ya, mungkin ya. Nah, nanti ini teacher akan susun supaya jumlah kaki yang ikut parade ada 10. Nih, teacher mau pilih kumbang karena bentuknya dan warnanya cantik. Berarti dia nih ikut kumbang. Terus ini sudah kepake 6 ya, kumbang kakinya ada 6. Teacher iya, mau burung unta ikut. Nah, burung unta ikut. Burung untanya sebanyak 2. Nah, biar rame. Ini udah berapa kakinya, teman-teman? 10. Kakinya 10. Sudah 10. Iya. Nah, 6 ditambah 2, ditambah 2 sama dengan 10. Gitu. Jadi teman-teman bikin parade hewan ditulis. Dibayangkan aja enggak apa-apa, nanti disebutkan siapa aja hewan yang ikut nih. Kalau teacher Ana pilih kumbang, terus hewan burung untanya 2. Jadi 10 gitu. Coba mungkin udah teacher kasih waktu 1 menit untuk mikir ya hewan apa aja yang mau kalian ikutkan ke parade. Gak usah banyak-banyak. Kalau banyak juga boleh. Oke, teman-teman yang menonton juga boleh. Saya sih cuma sedikit. Apa tuh? Gurita sama burung unta. Oke, ini Ladia ya? Oke, kita tulis nih. Ladia udah mikir nih di bawah nih. Teacher tulis di bawah. Ladia pilih cuman 2 animals ya Ladia ya? Iya. Gurita sama burung unta ini. Oke, kita ulang lagi. Gurita kakinya berapa Ladia? 8. Gurita 8. Kalau burung unta kakinya berapa lah dia? 2. 2, berarti kalau ditambah menjadi? 10. 10, oke. Teacher keep pilihannya lah dia. Lah dia boleh mencari yang lain lagi lah dia. Mungkin hewannya bertambah. Gitu. Yang lain? Aymar? Aymar pilih hewan apa Aymar? Sudah dapat belum Aymar? Aymar pilih... Rusa. Oke, Aymar pilih rusa. Tercatat dulu di bawah. Aymar pilih rusa. Terus apa lagi Aymar? Rusa. Terus. Biar bisa lihat. Ada gurita, ada siput, ada kumbang, ada burung unta. Kumbang. Oke. Ada lagi hewan yang Aymar pilih?
Tidak. Tidak. Oke, ini rusa kakinya ada berapa, Aiman? Ada 4. Rusa kakinya ada 4. Oke. Kumbang? Kalau kumbang ada 6. Ada 6. Berarti sudah ada berapa ini? Berapa kaki yang ikut parade? 10. Ada 10 kaki. Oke. Pas ada 10. Oke, kalau Kakak Heltri pilih hewan apa? Apa ya? Oke, ini teacher pindah dulu deh, kayaknya penuh ya. Pindah ke samping. Nggak bisa ternyata. Ya sudah, di sampingnya aja ya Kak Heltri ya. Nggak. Hewan apa? Aku mau. Mau kumbang. Kumbang, oke. Terus, hewan apa lagi? Bentar dulu. Ya, oke, ditunggu. Sembari kepala dia, Aimar, Kak Aina juga mikir lagi ya. Apa lagi ya? Bingung. Pilih aja satu. Yang kecil ya, terlalu kecil lah gambarnya. Oke, ini mungkin. Yang akan saya suka. Ada lagi, Bu. Kenapa? Saya ada lagi, Bu. Oh, ada lagi. Sip. Simpan dulu ya. Kita selesaikan punya Kakak Heltri. Aku mau rusa. Oke, rusa. Berarti kumbang dan rusa. Mirip ya? Sama punya Aimar ya? Oke, kita catat di sini. Kakak Heltri. Kumbang berapa kakinya? 6. 6. Rusanya? 4. 4. Oke, berarti ada berapa kaki nih di paradenya Heltri nih? Ada 10. Ada 10, oke. Nah, terakhir dulu yang belum teacher tanya nih, Kakak Ina pilih apa? Rusa? Rusa? Rusanya aku 2 kali. Oh, rusanya 2 kali, oke. Okay. Terus apa lagi nih? Terus tambah burung unta. Burung untanya 1? 1. Nah, di sini mungkin geser sedikit ya. Wah, beda nih, Kak Aina. Burung. Rusanya kakinya ada? 4. 4. Rusa keduanya kakinya ada 4. Terakhir burung unta kakinya ada? 2. 2. Totalnya adalah? 10. 10 kaki yang ikut parade. Nah, ini ya. Jadi teman-teman boleh pilih hewannya yang sama gitu. Misalkan ada 2 hewan yang sama atau 3 hewan yang sama. Coba tadi siapa nih yang punya yang beda lagi hewannya? Animals-nya beda lagi. Dia. Ladia pilih hewan apa sekarang? Tadi Gurita. Satu kumbang. Sama 4 burung unta. 4 burung unta. Banyak, ramai burung untanya. Oke. Siputnya belum dipilih ya, kasihan. Coba teman-teman pikirin, gimana caranya supaya siputnya bisa ikut bukan, ya? Masuk ke 2 burung unta. Oh, 2. Oke. Nah, ini kumbangnya kakinya ada berapa? Kalian 6. Kumbangnya ada 6. Burung untanya ada 2.
Dua. Burung untanya yang kedua berarti sama ya? Iya. Ada dua. Jadinya ada berapa kaki? Sepuluh kaki. Oke. Nah, wah banyak nih macam-macamnya nih. Cuman dapat angka 10 aja tapi macam-macam ya hewannya ya. Yang sama ini Aymar sama Kak Heltri tadi nih mirip nih. Sekarang kita pakai siputnya yuk. Siputnya belum soalnya dipakai. Soalnya bingung. Soalnya bingung. Kenapa bingungnya? Kan kita karena cuma ada satu kaki. Iya, siputnya cuma satu kaki ya. Kira-kira bisa berapa nih kalau kita pakai siput? Hewan apa yang bisa ikut ya? Coba teman-teman. Kalau misalkan gurita sama burung unta. Heeh. Baik cuma itu. Oh, itu. Oke. Okay. Yang lain? Gurita, burung unta sama itu siput. Oh, gurita, burung unta sama siput, tiga-tiganya masuk. Oh, itu. Maksudnya itu siputnya ada dua, situ ada satu gurita. Oh, siputnya ada dua, guritanya ada satu. Coba. Guritanya ada satu. Di sini nih. Siputnya ada dua. Kakinya berapa tadi? Satu. Siputnya ada satu. Nah, gurita aja kakinya udah banyak ya? Gurita kakinya sudah banyak. Kita tambahin siput yang kakinya cuma satu. Gurita kakinya berapa? 8. 8. Nah, ini jadi berapa nih kakinya nih yang ikut parade nih? 10. 10. Nah, oke, siputnya akhirnya kepake. Oke, sekarang Aymar bisa pakai siput? Pakai hewan yang lain? Mungkin? Aymar bisa pakai siput. Bisa. Siput Aymar. Dan siput dan siput tahu apa? Siput dua. Siputnya dua. Oke. Rusa satu. Rusa satu. Udah. Oke. Sudah. Sekarang coba kita lihat ya. Siput kakinya ada? Satu. Siput kakinya ada satu. Siput yang ini juga sama ada satu. Nah, rusa kakinya ada berapa, Aymar? Rusa ada empat. Nah, ada empat. Kurang lagi. Iya, kurang. Mau ditambahin apa lagi, Aymar? Rusanya dua. Oh, rusanya satu lagi? Oh, rusanya satu lagi. Oke. Wah, ini sudah cukup belum, Aymar? Apa masih kurang? Sudah. Sudah cukup, ada berapa kakinya? Kaki hewannya. Kaki hewannya ada yang siput satu, yang rusa empat. Oke, berarti kaki-kaki hewannya semuanya ada 10 ya, yang ikut parade ya. Ini, wah, paradenya Aymar rame nih, ngajak rusa dua sama siput dua. Oke, nah dari hewan lima ini aja nih, hewan lima ini aja macam-macam ya, banyak sekali. Tuh, terlalu kecil ya. Tapi ini menunjukkan kalau pola berpikirnya teman-teman cilik ini beragam. Gitu. Kakak Ladia pakai dua hewan awalnya, terus ketika pakai kumbang jadi dua hewan juga, tapi jumlahnya berbeda.
terus pakai dua hewan lagi, gurita dengan siput, gitu. Tapi teacher belum lihat yang pakai tiga hewan. Bisa nggak kita bikin tiga hewan? Tapi kakinya tetap 10. Coba, kakak Aina mungkin bisa pakai tiga hewan? Apa aja ya? Kan biar rame ya hewannya. Tiga hewan. Atau Kak Aladia, tiga hewan tuh apa aja ya? Bisa nggak? Tiga hewan yang ikut biar rame paradenya. Ya, coba pikir dulu. Teacher kasih gambar yang besar ini nih. Hewannya tiga ikut. Apa aja yang bisa ikut hewannya? Atau teman-teman yang menonton boleh ikut menjawab tiga hewan apa saja yang bisa ikut ya, biar kakinya ada 10. Boleh ikut. Gimana? Saya punya. Punya apa tuh hewannya? Dipilih. Satu kumbang. Satu kumbang. Satu burung unta sama dua siput. Oke, coba kita tulis dulu. Satu kumbang. Satu burung unta. Sama dua siput. Oh, dua siput. Oke, kita cek bareng-bareng ya. Kumbangnya kakinya ada berapa? 6. Kumbangnya ada 6. Burung untanya ada berapa? Kakinya ya, alat 2. Geraknya. Ada 2. Siputnya ada? 1. Satu, yang terakhir ada? 1 juga. Lagi. Berarti kalau kita tambah 6, ditambah 2 jadi 8, ditambah 1, 9, ditambah 1 lagi, 10. Nah, wow, udah 3 hewan. Kalau 4 hewan bisa nggak ya? Banyak nih. Kalau kelima-limanya, kira-kira bisa nggak ikut parade? Muat nggak tuh paradenya? Kalau kelima hewan ini ikut? Enggak, akan kebanyakan. Nggak muat ya? Kebanyakan. Jadi paradenya penuh, nggak jalan-jalan. Ya, jadi kita pilih nih hewannya siapa aja yang bisa ikut parade, tapi kakinya harus 10. Gitu. Jadi tadi Aymar sudah pilih, kakak Ladia sudah pilih, semua udah pilih, kakak Heltri, kakak Aina sudah pilih gitu. Jadi di sini terlihat nih untuk mencapai angka 10 ya, jumlah 10 itu ada macam-macam caranya gitu. Jadi ketika nanti misalkan nih lagi di sekolah atau lagi di rumah ngobrol nih, 9 ditambah 1 sama dengan 10. Misalkan teacher Ana bilang, 9 tambah 1 itu 10, gitu. Terus nanti kakak Aina yang belum ikut game ini, jawab, enggak teacher, 10 itu 8 tambah 2. Gitu. Jadi jawabannya teacher Ana disalahkan sama kakak Aina, gitu. Karena menurut kakak Aina, 8 tambah 2 itu 10. Jadi bukan 9 tambah 1, 10 itu 8 tambah 2 aja pokoknya. Nah, itu nggak ada lagi ya, gitu. Jadi, 10 itu bisa didapat dari beragam. Banyak. Kayak pilihan kaki tadi, bisa
4 ditambah 6. Ya, pilihannya Aymar tadi 4 ditambah 6. Terus ada 2 tambah 2 tambah 6. Ada 1 tambah 1 tambah 4 tambah 4. Banyak. Gitu. Jadi pilihan 10 itu bisa banyak sekali. Gitu teman-teman. Jadi kalau belajar angka, itu tadi kita bahas di awal ya. Angka itu fleksibel. 10 itu bisa didapat dari macam-macam. Gitu. Sampai di sini, gimana gamesnya? Pusing nggak? Aymar, Ladia, Heltri. Menghitung-menghitung. Sedikit. Sedikit. Lumayan. Oh, lumayan. Oke. Okay. Ini nanti angkanya bisa macam-macam ya. Kan 10 itu teacher yang minta 10. Kalau nanti teacher minta 12. Kaki hewannya bisa 12 nih. Siapa lagi yang mau ditambahin? Gitu. Itu boleh. Gitu. Jadi nanti lebih panjang. Tadi kan teacher tanya. Mana ya paradenya yang paling banyak hewannya? Ini yang dijawab oleh Ladia tadi ya. Hewannya ada 3 paling banyak. Tapi bisa lebih panjang nggak paradenya? Jadi panjang. Bisa lebih panjang? Selain yang ini tadi Ladia pilih? Bisa lebih panjang? Bisa. Gimana tuh, Kak? Aku bisa. Kalau lebih panjang. Gimana coba? Kita bahas yang paling panjang ya. Hewan apa nih yang dipilih? Yang pertama, paling depan. Kumbang. Kumbang, paling depan. Oke, terus hewan apa lagi? Apa? Kumbang, terus? Suaranya kok kecil ya di teacher? Ya, bentar. Oh, oke, okay. Lagi nih. Oke. Coba teacher lihat komen ya, siapa tahu teman-teman yang menonton ada yang jawab juga nih. Sambil menunggu Kakak Aina berpikir. Gimana parade yang paling panjang? Selain kumbang? Kaina masih di mute. Oh, Kaina masih di mute. Bukannya itu ya, Kak Hetri? Bukannya aku. Atau aku aja? Boleh, Hetri. Oke. Okay. Hewan yang parade yang paling panjang itu bisa diikuti oleh hewan apa aja? Kan bisa kumbang. Kita bareng-bareng aja ya. Bisa kumbang. Terus kalau rusa ikut? Enggak. Rusa ikut. Enggak. Kalau rusa kita pilih... itu udah jadi 10. Terus saya kerja 10. Kalau gitu ini kita pakai hewan yang kakinya sedikit aja gimana? Biar paradenya panjang. Iya, yang rusa. Iya. Yang kakinya sedikit berarti siapa nih? Kita siput. Yang paling sedikit siput ya? Oke. Berarti siputnya mau dipakai berapa nih? 6. Oh. 6. 10 6? Kali. 12 atau 10 sih? 10 cantik. 10. Empat siputnya. Siputnya ada 10? Iya. Wah, panjang nih paradenya berarti nih. Ya, paling panjang ya. Paling panjang nih kalau paradenya, kalau siput semua yang ikut nih. Iya. Tapi namanya bukan... bukan parade hewan, tapi namanya parade siput.
Oke. Sekarang ini dilanjutkan sampai 10 ya, teacher tidak lanjutkan tapi. Coba sekarang kalau bukan siput atau boleh pakai siput, tapi hewan yang lain. Siapa aku lagi nih yang panjang? Siputnya 6. Ini kita sama, satu. Sama rusa 1. Oh, sama rusa 1. Wah, oke, ini cukup panjang. Ini agak panjang nih. Kalau yang lain? Saya sedikit panjang. Sedikit panjang tuh pakai apa? Itu apa namanya? Pakai siput juga tapi? Iya, pakai siput. Oke, siput-siputnya berapa? Siputnya, bukan deh, burung unta maksudku. Oh, burung untanya berapa? 5. Oh, burung unta, wah ya, itu cukup panjang. Ini namanya jadi parade burung unta, ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi, untuk mencari yang terpanjang, juga teman-teman bisa berkreativitas ya. Bisa memilih bebas gitu. Tidak ada salah benar di sini. Asalkan beneran ada 10 kakinya yang ikut. Jangan lebih. Nanti sama panitia disuruh pulang hewannya. Atau kurang. Harus pas 10 yang ikut parade. Seperti itu. Jadi kita juga bisa cari yang paling pendek. Seperti yang tadi disebutkan di awal paling pendek sama Aymar nih. Ladia juga pendek. Karena ada 2... itu ada 2 hewan gitu. Jadi paling pendek. Seperti itu. Jadi ini belajar matematika tapi bisa belajar berkreativitas juga teman-teman. Bisa melihat numbers itu bisa dibuat dari angka berapa aja ya. Seperti itu. Mungkin itu ya dari teacher Ana. Dikembalikan lagi ke moderator. Teacher, aku mau nanya nih, teacher. Oke, boleh. Apa nanya apa tuh? Emang cara ini juga bisa nggak untuk perkalian? Ini sepertinya sudah kita bahas juga. Bisa banget gitu. Jadi ini kan tentang number talks ya. Jadi belajar angka, tapi melihat sebagai sesuatu yang fleksibel itu bisa dipakai juga untuk perkalian. Contoh, misalkan 12. 12 itu bisa berapa kali berapa? Udah belajar perkalian belum teman-teman ya? 6 kali 2. Tapi yang gak tahu harus apa. Iya. 6 kali 2. Ada lagi Aina? 3 kali 4. 3 kali 4. 1 kali 12. 12. Iya, jadi untuk perkalian juga bisa terlihat gitu loh. Wah, ternyata fleksibel ya. Perkalian 12 itu tidak hanya 6 kali 2 seperti itu. Gitu Aina. Teman-teman ada yang mau ditanyain enggak nih Kakak Heltri ke Kaladia? Aymar? Aymar gimana ikut games-nya menurut Aymar? Games-nya seru enggak atau pusing? Seru. Aymar seru. Oh, Aymar seru. Tadi dari 5 hewan, Aymar paling suka hewan apa? Siput sama gurita. Oh, siput sama gurita. Wah, berarti yang kakinya paling sedikit dan paling banyak ya. Wah, hebat. Aymar tahu caranya siput kan 2, habis itu guritanya lah. Habis itu gurita 1. Oh, benar. Hebat. Jadi siputnya 2, guritanya 1. Itu jadi 1. Nanti teman-teman bisa coba di rumah ya. Oh iya, tadi kan sumbernya udah teacher tulis tuh. Dari ucube.org. Itu nanti teman-teman bisa buka-buka sendiri searching. Di situ ada lagi banyak latihan-latihan. Gitu. Kalau mau latihan lagi di rumah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi belajar matematika itu nggak lagi pusing ya, gitu. Jadi, oh iya tadi belajar matematika tuh bisa juga dengan visualnya.
Gitu. Tadi kan kita lihat dari kakinya aja ya, nggak teacher tuliskan angkanya. Setelah teman-teman lihat kakinya, baru teacher tuliskan angkanya. Seperti itu. Cukup teman-teman. Oke. Ya, terima kasih ya teacher Ana untuk pelajaran ini. Terima kasih juga Aina, terima kasih Aymar, Healthy, Ladia. Semoga iya. Bermanfaat ya main games kita hari ini. Semoga senang juga belajar matematikanya. Teacher, apakah ada kata penutup? Ya, mungkin kata penutupnya activity ini ya, permainan ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman kalau teman-teman lakukan berulang-ulang kali gitu. Jadi nggak cuma sekali ini aja sama teacher anak gitu. Teman-teman bisa latihan lagi di rumah lagi-lagi yang bentuknya kalau teman-teman ikut workshop 2 minggu yang lalu gitu. Tentang titik-titik-titik itu juga bisa latihan lagi gitu. Ataupun games yang hari ini tentang kaki hewan gitu, itu bisa latihan lagi. Jadi biar teman-teman, bukan pintar matematika ya, bukan pintar matematika, tapi biar teman-teman juga bisa berkreativitas gitu, itu kan yang penting ya. Dan bisa berpikir lebih terbuka lagi tentang angka dan matematika gitu. Semangat ya semua. Cukup dari teacher. Terima kasih ya teacher, terima kasih ya pemirsa untuk menonton live ini, dan terima kasih yang tamu yang sudah hadir. Terima kasih teman-teman cilik yang sudah hadir. Terima kasih penonton. Dan sebelum itu, workshop ini diselenggarakan dalam rangka pembuka SD Al-Azwadi Al-Fala. Linknya bisa dilihat di sini. Dan untuk mendaftarkan, bisa melihat link ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Kita sehat semua.